Selamat sore semuanya. Ini baru saja Stinky Beans atau petai datang. Harganya sebanyak ini, besar-besar dan baru saja dipetik. Ini harganya Rp17.000 dan free delivery dari Martapura. Ini terong. Ini sudah berkurang beberapa karena sudah dimakan untuk lalapan. Ini 4.000 saja, Rp4.000 per 1 kilogramnya. Ini buncis, 1/4 kilogram Rp4.000. Dan ini persediaan makanan. Ada kunyit, ini gula merah, sisa yang dulu. Pokoknya asal jangan ada refined sugar atau gula putih itu ya, tidak masalah. Ini masih lebih bagus dari gula putih, tapi jarang-jarang juga dimakan. Ini yang lama, ini udah seperti ini, coba. Ini kismis dan kurma, bekal untuk jalan-jalan. Ini daun jeruk ya. Ini kayu manis untuk teh herbal juga, sama seperti ini. Ini bawang putih, ini asam jawa. Ini kemiri, nah ini sisa lama, ini udah lama berbulan-bulan belinya. Ini garam dapur, sebaiknya dihindari sih. Ini baru saja tahu kalau garam dapur yang refined, refinasi itu juga tidak bagus ya. Jadi rencana mau beli pink Himalayan salt atau garam Himalaya yang warnanya pink itu. Dan ini juga ada kacang hijau, ada kacang merah. Ya cukuplah untuk beberapa lama, sayur-sayuran, herbal, rimpang, dan lain sebagainya ini. Terima kasih.